Bertemu dengan para relawan, Anies Rashid Baswedan bakal calon Presiden RI memaparkan keinginannya. Di antaranya yaitu ingin ada perubahan, hal itu disampaikan di Aula Balai Villa Woodi Blok Bojong Salawe Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, Selasa, 25 Juli 2023, siang. Kemudian, tutur Anies, korupsi yang banyak itu bisa dipangkas, biaya kesehatan yang mahal dan sulit menjadi gampang. Anies tidak menampik bahwa saat ini ada juga orang-orang yang merasakan kemudahan, namun menurutnya itu dirasakan oleh mereka yang sudah makmur. Jika ingin mudah seperti orang yang sudah makmur, tentu harus bersama-sama untuk berikhtiar, karena menurutnya bangsa ini tidak otomatis langsung sukses. Anies pun merasa bersyukur bertemu dengan para relawan dan berharap ada kesempatan untuk sama-sama berikhtiar untuk perubahan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.